Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu di sana ya. Ini hari aku sengaja bikin video ini. Aku cerita selama aku di Singapura sini, selama ini 6 tahun ya aku tak balik. Dulu aku berangkat tahun 2014. 2014 September. Aku lagi batuk. Ini di dekat baku. Dan 2014 aku tak balik sampai sekarang. Pertama kali aku jaga ama karena ama kacau lah, gimana ya, hari-hari marah semua yang aku bikin itu tak ada betul, tak ada bener. Habis aku stres hanya 3 bulan aja, 3 bulan gak boleh tahan. Siapa tahan? Tidur hanya pertama kali datang itu tidur di kasur satu kamar sama itu ama. Terus amanya nggak suka aku tidur di sana, aku nggak suka tidur satu kamar satu ada kasurnya, tidak suka. Terus aku sengaja lari ke dapur di tempat deketnya mesin cuci itu. Jadi aku tidur di sana, di belakang lah. Habis tempatnya kecil, mungkin 1 meter 1 meter. Terus aku nggak pakai kasur lah. Aku bawa selimutku, aku tidur di atas selimut. Semua orang tahu, tapi nggak ada yang bisa melawan ama, karena dia nanti kalau marah dia ingat semua orang berpihak sama aku, jadi semua orang diemin aja, tapi tahu tuh. Sudah aku 3 bulan habis, aku komplain saya, aku punya agent lah, suruh ambil, sudah diambil. Apanya nggak diambil-ambil sampai aku nggak boleh tahan. Terus aku nangis-nangis, terus diambil. Lalu kemudian sehabis itu aku jaga kakek ya. Kakek umur berapa, aku datang tuh dulu 94 tahun, tapi dia sudah masih boleh jalan. Habis itu 2 tahun 27 bulan dia sudah pergi, tak ada. Jadi aku nambah kontrak 3 bulan dia sudah tak ada. Terus dia kena itu apa, diabetes ya, kakinya nggak mau dipotong. Habis lari ke atas lah, sudah cuma 1 bulan setengah dia sudah tak ada. Terus 27 bulan aku balik agent, tapi aku nggak balik Indonesia lah. Habis itu balik agent berapa ya, 10 hari lebih, karena aku nunggu surat-surat semua komplit, habis majikan baru boleh ambil aku lah gitu. Terus sudah aku jaga ini juga stroke sudah hampir 4 tahun yang ini. Jadi
sampai sekarang aku 6 tahun persisnya, mungkin 6 tahun bersilang persis lah. September sekarang November, 6 tahun lah aku hitung. Berapa hari raya ya? 6 hari raya atau 7 hari raya sudah aku gak balik. Habis mau balik itu dulu yang jaga akong, yang jaga kakek yang pertama kali itu, habis ama, terus kakek yang itu mau balik, gak punya duit buat balik lah. Sikit mau balik, habis saudara banyak, aku tak bisa. Habis sudahlah, lanjutin aja lah, aku gak mau balik nanggung lah, biarin lah nanti balik ingat anak lah, ingat emak lah, mau pergi lagi susah. Dan aku putusin lanjut aja lah. Habis sampai sekarang ini 4 tahun aku ingat mau balik dulu, tapi sekarang ada corona macam ini, aku gak boleh balik. Kalau gak ada corona mungkin aku cuti balik terus balik lagi. Yang satu ini aku mau habisin ini, dia sudah macam orang tua aku sendiri. Sudah gak mau 4 tahun lagi yang ini, dan yang ini juga kena diabetes juga kakinya. Sakit lah, tapi aku belum tahu ini mau dipotong tidak kakinya. Tapi ini banyak lambat, banyak slow. Yang dulu cuma 1,5 bulan dia sudah tak ada, yang ini sudah 4 bulan lebih. Ini stroke total. Dia nggak boleh apa-apa, nggak boleh ngomong lah, nggak boleh denger lah. Ya, habis matanya katarak lah. Ini total macam apa ya? Macam baby, macam boneka, boneka hidup lah. Orang nggak bisa apa-apa. Habis mau apa mau bikin. Begitu panjang sudah perjalanan hidup ini, susah, senang, sedih. Ingat keluarga, mau balik tapi masih begini, sedih juga. Ingat emak, emakku pun sekarang stroke. Dulu aku pergi 2014 itu anakku masih kelas 2 SD, hampir kelas 3, mau ke kelas 3. Sekarang sudah kelas 3 SMP. Ini tahun dia keluar SMP sudah. Sudah berapa tahun itu? 6 tahun lah. Habis sudah berapa keponakan ada keluar, baby 4 kali 5 atau 6 yang aku gak tahu selama aku di sini. Gak tahu lah ini virus juga kenapa tak mau pergi-pergi juga. Udah hampir 1 tahun. Dulu aku hari-hari keluar ajak mbahku, akongku ini keluar jalan-jalan lah. Di keliling Singapura lah, aku sama dia saja, aku pergi sendiri sama akongku ke marina lah, Marina Garden, Marina
semualah Singapura aku sudah sedikit oke lah, sedikit tahu lah. Ya ini pengalamanku di sini selama jaga ini. Sekarang aku tak boleh keluar lagi karena dia kaki ada sakit, ada infeksi lah, diabetes, kena sendal, jadinya infeksi sudah. Semoga kalian semua sehat selalu di sana ya. Semua teman-teman yang ada di Taiwan, Hong Kong lah, Malaysia lah. Semoga kalian semua sehat selalu. Dan aku gak ada off. Hari-hari cuma HP. Gimana mau off? Ini gak ada yang jaga. Gitu panjang sudah ceritanya. Bla 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 dari A sampai Z. Aku gak tahu udah. Alhamdulillah aku bisa melewati semua ini. Dan aku cari hiburan dari HP. Ya semulai lah. Semulai sudah begitu lama aku. Udah sedikit bosen lah. Facebook lah. Sekarang aku lari ke YouTube. Belajar-belajar lah. Daripada duduk diam, iya, banyak bosan. Oke ya bosku, terima kasih yang sudah nyimak videoku, cerita perjalananku selama 6 tahun ini. Susah, sedih, happy, aku sudah lalui semuanya. Pahit lah, apalah, semua lah, yuk. Sudah. Dan terima kasih ya bosku ya, sudah nyimak ya video ini ya, seadanya ya. Ini badanku sedikit meriang, batuk-batuk. Semalam gak bisa tidur. Nah, ya, oke ya. Terima kasih. Bye bye. Semoga kalian semua sehat selalu. Bye bye.